Assalamualaikum sahabat Ayo Rumpi. Sebelum kita membahas berita kali ini, mohon untuk subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya, agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel kesayangan kita semua. Cekidot. Tante Erni bicara kemungkinan balik lagi ke medsos. Tante Erni sedang menghilang dari Instagram. Terhitung sudah kurang lebih 4 bulan ia tak aktif di dunia yang membesarkan namanya tersebut. Kepada Detikcom, Tante Erni mengaku banyak dikirimi pesan dari netizen gegara hilang dari Instagram. Mereka disebut menanyakan kabar dirinya. Banyak banget yang kirim DM. Itu sesekali aku bukanya. Mereka kebanyakan nanyain kabar aku, ujar Tante Erni. Tante Erni bersyukur masih banyak yang peduli terhadap dirinya. Namun, ia meminta maaf ke warganet karena belum bisa balas pesan tersebut. Aku belum bisa balas satu persatu message yang masuk menanyakan soal kabarku. Alhamdulillah aku bersyukur masih banyak orang yang peduli dan baik sama aku, tutur Erni. Tante Erni lalu bicara kemungkinan balik lagi ke media sosial. Ia mengaku akan mempertimbangkan hal itu nanti. Untuk sementara ini aku istirahat dulu ya. Tapi suatu saat kalau situasinya sudah memungkinkan, insya Allah aku pasti balik lagi kok, kata Erni. Sebelumnya, Tante Erni memberikan penjelasan terkait hilang dari media sosial. Ia mengaku memang tengah puasa bermedia sosial. Iya, aku memang saat ini sedang istirahat dulu dari IG. Hitung-hitung aku seperti sedang puasa dari sosial media, ujar Erni. Tentunya ada alasan mengapa Tante Erni melakukan hal tersebut. Ia mengaku sedang fokus mengurus anak-anaknya. Anakku yang nomor satu kuliah di AUSI, yang kedua dan ketiga di Jakarta. Jadi sekarang aku seperti tinggal di dua negara ini. Sebulan di Australia, terus balik ke Jakarta. Tinggal sebulan di sini, terus balik ke AUSI lagi. Jadi kegiatanku sekarang benar-benar aku fokuskan ke urusan anak-anakku saja, tutur Erni. Demikian informasi dari kami sahabat Ayo Rumpi. Semoga bisa menghibur dan bermanfaat bagi sahabat semuanya. Mohon juga untuk subscribe, like, dan komentar. Agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate dari kami. Sampai jumpa, dan terima kasih.